Siapa kita punya bos? Bos kita adalah Tuhan. Bila kita buat kerja, kita akan jawab dengan Tuhan pada masa kita mati nanti. Niat kamu, semua Tuhan tahu. Jadi kalau kita katakan miskin tegar, kita kata cerita miskin, saya nak minta semualah, JKM lah, tak kira mana-mana orang, ataupun kerajaan, orang kerajaan, orang politik, NGO, berani buka table. Buka table malam, jangan buka table siang. Siang semua pergi kerja. Buka table malam. Daripada jam 9 malam buka sampai jam 12. Panggil PPR, PPR Batu Muda, PPR Bukit Beruntung, PPR Jinjang, PPR Bukit Jalil, PPR Salasal, semua turun. Kalau dia miskin, dia turun daftar. Baru betul. Kita ingat tau, saya orang Cina. Saya belajar dari kawan Melayu saya. Dia kata dulu ada satu Sayyidina Umar. Dia cari orang susah ni waktu malam. Kalau kita buka table, kalau orang nak niaga, kalau TM, nak dia kata TM kan, Telekom Malaysia, dia nak buat Wi-Fi, kalau dia buka siang, siang semua kerja habis. Dia pandai, dia buka malam. TM Malaysia pun pandai, dia buka malam dekat flat semua. Jadi bila orang balik rumah, bolehlah daftar. Kalau kita beranilah, kalau kita kata miskin, tak ada orang miskin, saya beritahulah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita kongsi rezeki. Tak kira lah secupak beras ataupun segantang beras kamu bagi pada orang. Sekarang ni beras mahal. Orang nak makan pun susah. Orang kat kampung lagi senang daripada orang bandar. Orang kampung ada buah, ada buah, ada pucuk ubi, boleh boleh tangkap ayam hutan, boleh angail ikan keli. Dekat bandar ni nak makan apa benda? Nak makan pun tak ada. Makan abuk, makan fitnah, makan dosa, itu aja. No, I want to tell you, I'm an old man. I want to tell you, kalau you kata oh tak ada orang miskin lagi. Cuma letak table. Gentlemen, letak table malam. Jam 9 malam lepas semayang isyak, kita letak table sampai 11 pagi. Sampai 11 setengah malam. Tanya siapa susah, ada orang terlantar tak makan, ada orang minum susu tak ada, ada orang main bil elektrik kena potong, sampai curi bil, curi karen daripada rumah, tumpang karen daripada rumah neighbor, ada yang hidup dalam gelap. Banyak Pangsapuri, PPM Melati. Saya cakap lah, ini kita ni kena jawab dengan Tuhan. Last-last kita kena jawab dengan Tuhan. Kalau nak buat kerja, biar buat betul-betul. Kalau tak nak buat kerja, kita simpan, kita duduk rumah, kita isap rokok lipah, kita kena kopi O, makan ubi. Makan ubi, taruh sambal. Gentlemen, saya kata tu. Tapi kalau nak cakap, hey, tak ada orang miskin lagi dalam bandar. Miskin tegar kalau ikut polisi, bila dinaikkan pendapatan 1,500 dah tak miskin tegar. Tapi hakikat, kita nak cakap benarnya. Kerana bila kita jumpa dengan Tuhan, kita bukan bagi dia rulers, bukan bagi dia pembaris. Okey Tuhan, aku dah buat pembaris ni, ini dia kadar miskin tegar, tak ada. No. Kita nak beritahu Tuhan, oh ya Tuhanku, aku telah menjadi manusia yang baik. Aku telah berikan yang terbaik untuk kita punya orang-orang yang kita ni. Tuan-tuan dan puan, saya haraplah, saya orang Malaysia, saya memang sokong kerajaan perpaduan. Saya sokong 100% kerajaan perpaduan. Saya sokong apa yang tuanku telah titah, saya sokong habis. Tetapi kita memerlukan satu pelaksanaan yang cepat sekali. Kita perlu berjawab dengan Tuhan. Jangan kita hanya berjawab dengan pembaris-pembaris yang ada. Penting sekali. Jadi saya minta maaf. Saya memang give Anwar Ibrahim the 100% mandate untuk betulkan negara. Tapi rakyat pun kena sokong. NGO-NGO kena sokong. Dan semua orang kena sokong. So kita kena sokong supaya kita dapat Malaysia yang terbaik. Di bawah pemerintahan tuanku 4 tahun ni. Kita menang. Sokong tuanku dan bersama-sama tuanku, kita betulkan negara kita. Thank you so much.